silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan komik kami yang berjudul yang memiliki cerita bertengkar antar teman. Tujuannya agar tidak ada pertengkaran antar teman dan semuanya bisa damai kembali. Harapan untuk kelas 7G agar tidak ada yang bertengkar lagi dan bisa berteman dan tidak ada bully-bullyan. Moral di masyarakat agar tercipta lingkungan yang sehat dan sejahtera dan damai. Oke, ada yang memang sering bertengkar kelas ini? Gaya-gayaan. Memang pernah ada yang bertengkar di sini? Bertengkarnya model apa? Kalau menurut kelompok yang di depan, bertengkarnya anak kelas 7G ini modelnya seperti apa? Dilarang intervensi ya. Dilarang intervensi yang hadir di sini ya. Biar kelompok depan untuk menyam. Oke, yuk. Rasan? Rasa-rasa itu bahasa Indonesianya apa? Gosip itu ya. Itu hal yang enggak baik menurut kalian? Iya, memang itu harus dihilangkan gitu ya. Iya, harus dihilangkan sejauh-jauhnya. Terus kalau kalian buat komik ini tujuannya memang khususnya untuk itu saja atau hal yang lain? Itu saja. Memang kamu menemukan permasalahan yang ada di sini? Tukang gosip gitu. Anak kelas ini tukang gosip? Iya. Nah, terus temuan kamu dari mana itu? Dari mana? Ya biasanya dari luar sekolah gitu. Heeh. Uh-uh. Ibu-ibu suka gosip gitu ya. Oh, ibu-ibu suka gosip. Jadi jadi komiknya ini lebih banyak mengarah kepada yang nomor 4 untuk moral di masyarakat gitu. Iya, moral di masyarakat sama di sekolah. Oh, mau sama di sekolah. Jadi di sekolah ini khususnya 7G tidak diinginkan ada hal yang gosip. Ya, gosip gitu. Sama tidak boleh bertengkar. Oh, tidak boleh bertengkar di kelas. Permusuhan, karena nanti dari gosip itu sendiri pertama akan berawal kepada setuju mau mendukung yang disampaikan ada di depan? Setuju enggak akan gosip? Insya Allah. Yang ada di sana setuju enggak mau gosip? Setuju. Setuju Pak, setuju. Yang di sini setuju? Yang di sini setuju? Tetap gosip. Yang di sini. Yang pojok sana. Masih pengen gosip? Jangan-jangan aktornya gosip di sana ya. Oh, nguping doang, enggak gosip, nguping doang. Berarti gosip itu enggak boleh. Ada yang di sini jadi korban gosip? Oh, kamu juga termasuk juga? Iya, Pak. Dulu. Oke, yang jadi korban gosip angkat tangan. Oh, ini juga. Yang jadi pelaku gosip? Jujur, Pak. Sekarang sudah tidak mengulangi itu. Karena sudah. Kita hargai dia jujur. Sekarang sudah tidak mengulangi lagi, hargai gitu. Aku jelek, kalau jawab.
Berarti dia pelaku. Hah? Oh, setelah sakit hati habis gosip. Apapun yang terjadi kalau kita gosip, itu yang pertama kita dirugikan. Ruginya apa? Dosa yang kita gosipi jadi milik kita. Terus kita enggak ada ubahnya dengan yang kita gosipi, karena kita membalas dengan keburukan dengan keburukan. Berarti itu kan enggak baik kan? Rugi kita. Makanya kalau perlu gosip di kelas ini berhenti. Terutama di sini ada yang sudah memberikan kartunnya untuk tidak boleh gosip dan mencegah pertengkaran ya. Oke, aplaus untuk kelompok tampilannya dari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.